Lagu-lagu, sebuah oasis pasir dan laut yang mewah. Wah, SpongeBob, bagaimana kalau kita berenang tapi kau pakai kemeja dan dasi? Oh iya, aku setuju denganmu, Sandy. Biarkan aku melakukannya di dalam. Oh, aku akan gunakan tenda salin baju di sini untuk mengganti baju renangku. Dan aku tidak mau melakukan hal yang lain. Tingkah SpongeBob lebih lincah dibanding seekor ular derik. Oh, tunggu, apa? Aku mau ganti baju, tapi tidak jadi pakai baju untuk renang. Tunggu sampai Sandy melihat bahwa aku membawa perlengkapan karateku. Sandy, kali ini tidak bisa mengalahkan aku, karena aku sudah menguasai beberapa elemen dalam diriku. Elemen kejutan. SpongeBob, kau siap? Ya, Sandy. Aku hampir siap. Siap untuk beraksi. SpongeBob, kita berdua membawa jurus karate kita. Kesamaan ini karena hubungan yang akrab ya. I suppose. Aku mungkin kalah, tapi aku tidak mundur. Ayo maju terus, sobat. Butuh waktu 3 hari untuk membuat salad kentang. 3 hari! Ayah! Sandy? Aku memang Sandy. Aku mengerti dia, Sandy. Itu namanya. Dan dia juga tertutup pasir. Kalau di Texas, kami menyebut es krim jus sapi bag. Sebentar ya. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Siapa yang melempar kertas ke arahku? Hoi, saudara-saudara, berbarislah untuk mendaftar ke Salty Spittoon, klub laut yang terhebat yang pernah ada di 7 lautan. Hanya yang paling nakal dan yang nakal saja yang bisa diterima. Kalian harus punya otot. Kalian harus mengekarkan otot-otot kalian. Kalian harus mengeluarkan otot-otot bola mata kalian.